Okay guys, I start. Video collected from Dapur Nen. JPU Flower. Okay. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, hari ini kita di Tanjung Barat, tepatnya di Lenteng Agung. Nah, sobat. Halo, assalamualaikum, selamat datang, selamat siang. Kembali lagi orang Bangladesh. Selalu aku nonton video terbaru Indonesia. Hari ini aku mau Barcel to video from Jakarta. Video collected from channels Dapur Neng. So, siapa baru nonton jangan lupa subscribe dan jangan lupa komentar video ini saya. And if you have any special video, you can write the comment section below video title and I will for you guys. So let's take a Barcel tour. Ada yang baru sobat. Sepertinya ini JPO yang pakai lift. Aduh, keren. Aduh, ya Allah. Ayo, kita coba lihat. Channel Dapur Nen. Ini ada muralnya ini. Sepertinya, oh, motif mural CV itu. Jagoan Betawi itu, sobat. Kegamatan sejarah. Ayo, sekarang kita coba naik ke JPO-nya. Sebenarnya, JPO ini belum dibuka. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja, sobat. Keren. Nah, sekarang kita naik 5 bulan atau 4 bulan yang lalu. Saya pernah main ke sini, sobat. Ini sumpah, sobat. Kaget saya. Menurut saya, sobat, ini desain JPO yang futuristik sekali, sobat. Gila, depan banget. Aduh, ya Allah, masya Allah, sobat. Ini benar-benar luar biasa. Itu kita melewatin serasa melewatin JPO flyover itu, itu, guys. Coba sama dia sendiri. Aduh, luar biasa, sobat. Kagum saya sama si bapak itu, sobat. Sekarang aku pernah, buta saya guys. Pernah uji sekarang coba. Sekarang banyak panas di Bangladesh. Cuman sekarang saya banyak belum melihat panas. Ada wujud ini. Sekarang aku buta guys. Aduh. Nah, tahu-tahu barang ini udah berdiri aja semenjak saya tinggalin di 4 atau 5 bulan yang lalu lah, sobat. Liftnya aja gimana desainnya, sobat. Lihat, sobat. Keren banget. Nah, itu ini bapak, dia bangun dulu, tidak dia gembar-gemborkan. Setelah barang itu jadi, baru tuh dia sebarkan ke media untuk diuji coba. Nah, jika udah layak, nah silakan dipakai. Silakan sobat-sobat pakai. Itu hebat kan? Hard itu di atas terlihat lampu-lampunya. Very beautiful. Oh ya. Nah, JPU flyover. Itu kiri dan kanan flyovernya. Nah, dengan ciri khas tetap, dengan ciri khas yang ada warna-warni. Nih, yang buat muter arah flyover Tanjung Barat. Mungkin di samping ini yang warna-warni ini perasa se apa kemungkinan itu jadi taman ya, tapi nggak tahu sobat. Nah, coba coba lihat dari sini. Oh. Bisa menikmati para pengendara. Nah, ini jalannya mau ke bawah ya, kayaknya sih bakal jadi taman deh sobat, ini yang warna-warni ini. Ada JPO, ada tamannya, ada flyovernya. Waduh, komplit sudah.
Nah, yang di atas lampu-lampunya itu terlihat itu. Lampu udah dipasang semua, sobat. Oh, lihat. Unik sekali desanya. Gede, lebar. Ini, saya ngerasa ini JPO. Jika siap nanti, sobat. Oh, JPO ini bakal jadi tempat Instagramable banget ini. Yang kerennya lagi, sobat, JPO ini ada dua, sobat, yang beliau bangun. Satunya di flyover Tapal Kuda, cuman belum ada wujud. Bukan ada wujud ya, udah kelihatan wujudnya, cuman belum bisa kita lewati. Sepertinya desain seperti ini juga. Keren banget, sobat. Nah. Aduh, terlihat. Allah, ilah, ilallah. Liftnya mantep bener desain. Ya menarik lah kalau menurut saya. Saya nggak tahu kalau saudara atau sobat-sobat bilang nggak bagus, ya itu kan balik lagi ke pribadi. Wow, JPO ini ada kamera pengintai juga. Jangan coba macam-macam kalau mau di sini. Buat yang suka macam-macam, jangan coba-coba ya. Karena di JPO ini difasilitasi dengan kamera pengintai juga. Walah, bener kan? Ini masih tahap pengerjaan. Enggak ya? Itu si mas-mas lagi masang ini papan-papannya ini buat lantai injakan ya, apa nggak ngerti gua namanya, pokoknya begitulah. Nah, ini masih berantakan banget nih. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tempat ini masih di finishing. Pesan belum ada yang ngegembar-gemborkan. Oh gila, gua mau ngotot ya sobat ya. Tapi ya, keren bener, luar biasa. Ini pekerjaan yang sangat mulia demi kepentingan dan fasilitas umum. Gua bener-bener ngedukung, sobat. Oke, seperti biasa, sobat, jangan pernah biarkan kebaikan tertutup oleh kebencian. Ayo, sobat, sebarkan. See how beautiful Jakarta. Oh, there's no room for ngelintasi flyover itu. Day by day they are developing sebelum ada ini JPO ini. Warga. Whenever I see Jakarta ngelintasi Indonesia, I just need to see guys. This is very beautiful. Sangat sangat bahaya untuk keselamatan mereka, sobat. Sekarang dengan adanya JPO ini, ya semoga bermanfaatlah buat mereka. Tidak kata-kata lagi ungkapan yang bisa saya ucapkan semuanya. Amazing. Nah, sepertinya trotoar di sini juga trotoar masih baru-baru. Nanti kapan-kapan kita coba update trotoarnya lagi, sobat. Nah, ini di kolong flyovernya. Sebelum ada flyover, mereka lewat di sini. Oke, terima kasih, sobat. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semua kekurangan dan kesalahan serta kehilafan itu dari saya, sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is very beautiful view, smart flyover, JPO flyover itu in Jakarta. Day by day, step by step, slowly, not slowly, faster Indonesia, developing very nicely. Already the view, the scenery, the place of the Indian Jakarta look like European, New York. I feel appreciate whenever I see Jakarta's video, video from Indonesia and other cities or districts. I feel
appreciate. This is very technological country. This is very digital country, Jakarta. Smart, I love it. I feel appreciated. I'm learning something better from Jakarta. And people of Jakarta, this video uploaded Dapur Nang. He also daily uploading very beautiful video about Jakarta and about Indonesia. I always see his videos. Dapur Nang. Everybody also can subscribe his channels for watching direct video. Just I uploaded reaction videos. And re-upload in my channels, guys. Who are new in my channel, please subscribe my channels and turn on bell notification. It's a big consider for me. And if you have any special videos about Indonesia, you also can write the comment section below the video titles name. Then I can take about Barcel tour and I re-upload in my channels, guys. This is my pleasure. This is my entertainment. This is my enjoy. I feel it. Sekarang puasa and sekarang panas di Bangladesh. Terus aku botak sih guys. Sekarang aku botak panas di banyak panas di Bangladesh. Maybe temperature 38 maybe. I didn't check today's temperature. Maybe 38, 35, 33, 38 like that something. Maybe I'm sure. But I didn't check today's temperature. Very hot temperature, by the way, now is Ramadan and temperature are very high. People suffering too much in Bangladesh, Muslims. That's why I'm botak. And so guys, no more to this next video. Pray for me and pray for you.